kita akan butuh dan ajin laka ikut ajin alam di rumah zatiyatul esa alulah rusak dan wawurul asbabi jeng tanda-tang kira-kira salam kudah kira-kira eta anu ngingetan ngelingan memberikan peringatan laka ikan kanjin dimakan perkara kopian sama malika kanjin min hatina itu fakoh wal fakoh ujim alibukum adat yaitu anfan sadat latar fakul etak dengan nyitkin bisa mungkin hakana itu fakoh dan non al-awali kira-kira anu ayat datang ya makolah luka sabarahan luka sengatan dalam kalkulu dalam kutuan di atas pangkatin yang digambil makolah kata 80 8 ila tata-tata anna ni'mat yang dijad wal imdan lazimatani laka dimana-mana ges ditetapkan termasuk ges diyakinkan kurang bahwa dua nikmat ijad imdan lalu ijad di ayat kenana kurang ke alam dunia lalu imdan di awet dengan kurang hirup di alam dunia. Lalu ia ngadamal nikmat iman di kurang, lalu indah sempurna iman di kurang. Di pasihan ilmu ia manfaatnya ilmu adalah imdah. Ketika dua nikmat parantos tumantep bahkan sing jadi kayakinan eta dua nikmat ijatim imdate lazimana lazimatani maka mau bisa lepas mau bisa lepas jelemak ina dua nikmat ijatim imdate wa anna kabila tika adamun laulahuman jen gus jadi kayakinan kudu jadi kayakinan ketetapan bahwa anjir teh kurang teh makhluk teh adamun kita ke ayat nanti yang laulahumah lamun teu aya ijaz jeung dan jadi orang teuh lamun tanpa aya nikmat ijaz jeung imdad di dieu ayeuna abdi tapa dana Allah sing kabayang teuh na urang sing kajiwa teuh na urang sing karasa Allah berkagirkan kakurang ngomongin ya nu ayah mah lain kurang nu ayah mah tapak damar Allah nu bergeraka tanpa ayah ijad jemim dan maka ada pun Allah umatur ayah na diayahkan ke Allah awet ayah na diimdadkan usaha Allah dan pada kekerasan falfakotu ila ilan da'iyatul lakan wal irtirau lazimun diwujudika ikhtiyatika ilal maula fiktida diwujudika wabidida mati alaika aku butuh teh sifat tahu sifat butuh teh ketika
Urang geus ngayakinkeun yen urang teh moal pasti nikmat tidak naon imbah. Maka sifat butuh tadhiyatul laka. Sanes aya datang tapi dadiana manusia dadiana makhluk maka oh moal aya makhluk nu teu katenaan sifat makhluk. Ngan aya oge teu rasa apok kitu. Sehingga bahwa sifat makhluk butuh teh merupakan perkara sifat anda non anu moal lepas di diri urang. Wakitirau lajimun bangat butuh oge merupakan kepastian pikir ayana anjing artosna ayana anjing teh ayana urang ayana makhluk teh sangat mika butuh karena tidak jengkim dan nasa Allah lantaran makhluk butuh kapangeran. Boh dina mimiti ayat atau dina waktu ke diawetkan ayat ayatna butuh diayatkan ku Allah ke ayat nanti butuh diindahkan ku Gusti diawetkan ku Gusti Allah. Maka uama jadi ilmu ya teh halus kene badan nanti teh halus kene dilompak pun dijelet tiap detik anu ngaliwatkan urang teh eta teh aya ija di Allah Subhanahu wa taala dan beda jeung ilmuna kieu jadi sudah maca teh eta mah seri kitu seri anu hakikat mah hanya laki ngadal kitiro yang pana ghalibin nasi wa yaghfaluna anhu ila damat alaihim sihatu abdanihim wa kasratu amwalihim. Ngan pedah kieu banget butuh teh sama rasa butuh ka Allah di ayat jeung di awet teh sama pikeun gagaliban jelema pikeun ilahar ulama sama eta rasa teh tempang asal lempang ku sorangan hirup deui budak disuruh teh rasa teh budak ku sorangan ingin kayaman rarasan teh ku kakuatan urang dagang ku saya bagian jadi teu hirup beunghararan sama kailahan jelema tentang rasa butuh kaal bahkan wayah kalunan pokok tina rasa diri buka butuh aya sifat butuh pokok rasa pokok tak kagagaliban jelema tika tembong bikin manehana rasa banget butuh kaal poh yang diri nang butuh karena ijat yang diundang di Allah ila damat alihim sih haku abdan ini dimana manehana sehat sebetulnya sehat badan jauh-jauh waringkas perasaan tetemu butuh baik kaal dan kenaon sehat wakasotu amalim terjudi jumbro di parto ngalayak di tengah imam lopasnya sehat hantina istilah tina bahasa jelema sagala upaya ketika itu mah fayari buhuna aina idin ansipatihim adatia ketika cager loba harta para butuh gampang kacukonan maka ketika eta manehanana les leungit teh katempot sifat datian dadiri butuh kana Allah wa maulahu oh kalbuna teh payuri mu'adaihim asbabal ikhtirar
Nah, lamun kagagalipan di lemah, pokok karena sifat anggol kapilan diri yang butuh karena ijadil kiri, ijadil dan alam ketika sehat sanggir benar, maka ku Allah didatangkan asbabul kitiror sabab-sabab supaya timbul rasa butuh deh. Kemana? Mana? Supaya tahu tak Allah mendatangkan sabab-sabab almarta nimbulkan muncul diri butuh kalau nimbulkan kirokum dari ngahajar Allah mengingatkan kepada anak-anak supaya muncul di dina-dina boga rasa butuh ka Gusti Allah. Aku wawurul asbabi ila asbabi kitiror, datang sabab-sabab anu ngadatangkeun kana rasa butuh mana sih asbabul wawurul asbab teh sabab-sabab anu nimbulkeun diri teh wahya al-umurul qahriyatun min marahin wa yuhin wa amsin wa harin wa bardin wa ghilalik. Datangnya sabab-sabab lumantak nimbulkeun rasa butuh di kalon teh nyaeta urusan anu bangsa dipaksa ku Allah. Nah, dipaksa teh nut te pikan betahin dari mana Korea teh? Anu teh aku cengkah, ya. Dok tidak tahu wow. Perkara-perkara anu teh aku cengkah, hayang umur di Korea di mana contohnya? Geri, kerja germah, perasaan diri teh butuh. Kalau tak bernaon, tak butuh naon. Di belakang rasa gering aku muncul timbul butuh kasaha Allah Allahumma shfi mardi wa mardol muslimin dan Allahumma shfi dengan doa sholat si pagi ini mungkin butuh kalau ketika kenawan gering ayo kesannya mas sholat si pagi gering gitu wajibin lapar hari keluar mah cek cekian naon sih sama kurang butuh padahal eta wareg saha nu ngadatangkeun wareg saha nu ngadamel wareg saha nu merek perkara nu matak kurang wareg pan pokokeun kitu mah tapi ku Allah dilaparkeun hese beas hese jangan sarung asa teu kalah namanya ya teu jadi andingan mah nya. Jadi tidak ada cerita, kiai kalaparan mulai, tidak ada cerita. Tapi yang lapar mosok, ketika terusut tiga besok, pokok karena tidak ada cerita dengan lapar, kiai lapar, burung lagi lapar, wah, dia tak punya dijamin pokoknya dalam tugas rumah. Mantap pak kohab inilah kakak kohab dicukupi keputusan rakanda. Terus lagi masuk teh lapar, terus berlahan, terus kabur ke teh apa? Tak didatangkan ku Allah rasa lapar, butuh. Ayo keluar mana butuh nak? Sabar, tapi berarti teraya butuh dengan sama. Ayo, lo pada hari sana buka dan ketika kita hari seta butuh. Allah majud mihin kon kafiron salam taiban walau kami mengguyur walau tapi walau kuat walau masa kau ini sesi yang payah sesi yang sangat lupa tu hebat bertahan di padang wiridan lagi banyak terus Tuhan itu wajib lapar enak haus hari saya asal daya dan tahan terasa ya kain dari mana terus itu mau wahari wabah lingkur panas bayar yang butuh tuh butuh karena apa kebutuhan ini butuh karena di Islam kudu orang
ngomongan mah jadi tertis, jadi hadir jadi tertis. Hebat, awas sarung ya, sarung apa? Koyowon, kayak koyowon kan, sarung balik. Waktu lagi naurek mana ketika datang ke urang perkara-perkara nu teu bisa betageun ka salimana teu akan jadi kahayang ngahaja ku Allah didatangkeun supaya timun muncul deui diri teh butuh ka Gusti Allah. Buda qiratul mulaka bima khofiya alaika ngahaja ku Allah ditadakeun perkara-perkara supaya mengingatkan kaurang karena sesuatu anu samar di urang naon naon samar di urang teh fa batun da tiatun rahabu atuh lagi ajeuna mah tembok we rasa butuh teh geubeungan butuh kata Allah butuh naon sih butuh supaya eta kawenangan diawet. Lamun percaya butuh, butuh dan sabenerna mah butuh karena wajib eta cager ngan nyakin teh kita dige ketika kercager mah ketika kerbelahan mah sama rasa butuh kalau teh dan rasa an cager teh lain dengan Allah kita berkenal. Wakil Firor, nah aja kalau kita tanya, bager Allah mendatangkan perkara, alunan, almata tepi kamar tager tidak mungkin kahayan supaya kurang elingi, karena Allah elingi yang kita butuh tahu. Pahinda pun tapi kuklatin antiro nikahan dati wa roda aneka mawadon awfakron intiro ilaihi wa bahar laka sifatu kandatian badan kandat mubot taatan mubo atan anka isi akwal judda pataku muhidari di hakim umumia wa taku subhanahu biroh kita dikaankan di mana-mana anjing kerbohok kekohonan di mana anjing kerbohok tina rasa diri butuh ke Allah sugata kita terbutuh kurang ke ayah dina goplah Allah ngadatang ke perkara-perkara matang dimulkan diri jadi eling diri diberi kering, pakir jeung segala rupana maka intirorot ilaihi intirorota ilaihi anjir banget butuh kasaha Gusti Allah wadohal langkasih maka muncul deita ketika diri butuh ka Allah kanu nyageurkeun kanu merek kabeungharan maka muncul deui sifat dahiyahna urang nyaeta rasa diri butuh ka Gusti Allah sabada keur sehat keur beunghar keur senang mah ditutupan ti urang teh nepi ka terbuka rasa diri butuh nah di mana dibuka kendiriku Allah pintu-pintu anu bisa cekas jeung diri butuh ka Gusti Allah akhirna pataku muhinaidin dina geus kitu mah kurang teh bisa ngalaksanakeun deui hak kehambaan mana hak kehambaan laksanakeun sholat nu wajib nu sunatna tara maca teh yasin 40 kali jadi tiap waktu boga nembongkeun rasa diri ka Gusti Allah ku ngajalankeun seorang hamba ka Gusti Allah wa taqulu subhanallah ngaduna
gerbang kausah kabiru kaperi kajari kasedi so karos usadaya kita deh karos deh karos usadaya kita ini usadaya kita karos kerbunga sok menta kalau hayang di awet kerbunga deh kerbunga hayang di awet deh kerbunga saja kerbengar tergampang segala lupa asa jarang mentak kalau hayang dibengarke tapi ketika ku Allah dicabut diganti lakuru tekaku jika hayang mas muka berita gerakir ini buntuk dasar sore manehan anak bengar isu-isu bagai sempat isu berpengar terasa terbutuh soe mah pake jadi naon gitu para wasi sadayana pola patuh sapaling ulama sasaluran inna mahamala fir'auna ala koli ana rabbukumul a'la naon almata gadorong kasih pirpon manerana wani mohonkeun kami teh pangeran parameh kabeh anu iya, kenapa si Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan kepada Allah? Berarti ngaku naon? Ngaku pange eta teh gara-gara naon? Gara-gara naon? Gara-gara manehanna tulul afiyati wal dina. Panjang kaleureunna. Panjang beunghareuna. Umur cager jenawan benar gara-gara seumur umur cager jenawan mendeklarasikan anak umur nanti lamisa harpa akni arti sanatin si Fir'aun yang sudah diberi umur 400 tahun salam itu lamiyata serda roksuhu dan pernah hidup-hidup kacang 400 tahun deh ini berapa rek sare itu sebab jangka bayar budak terhiur dede sebab ya gimana jangka bayar teri pernah ngerasalir jangan dede walakan majlis putih pernah hanyut-hanyut akan hati kan terpernah terpernah hari ini terpernah sekali asalah lain sabulan bernama sabulan masa sakit ketek rindai sambil ikut agar rindai itu teh kudu syukuran dan ulah yang ngeri ulah yang ngeri terpernah panas terpernah hari walam yudro panai ikur pun jadi jadikan kesan hati nah terpernah hal-hal akan ada hal-hal berkata jadi hati nah terpernah hal-hal mata ketika betan itu mata kiris ketika betan asal awe suhu badan ya nanti tahunnya suhu nanti cuaca nanti sedang baik jadi selama 400 tahun si Fir'aun te ngerasa kering te pernah kriil-kriil akan muncet bahasa iman te pernah kalaman pusing bingung susah ngerasa te si etan gara-gara kita lawan ini pada yang ngaku ngajadikan pangeran ngaku jadi pangeran saudaruhum ya walau akolat busa'i oh sa'atan wahidatan awil mumilatu kula yaumin lasa mula mudari kehandah warubu ya lagu ya pak lagu lagu pak lagu hari itu nanti ngeren itu selalu mana orang beren hati lantai pernah kena kasih kira konten ke masyarakat kalau kasih dikasihlah sasaat itu menang ke masyarakat kata genar kamu senang dia poe itu maka mana anak-anak bakal bohong tina diri ke kumpangeran
bahkan manehna mungkin bisa eureun tina ngaku diri jadi pangeranna bakal manehna kasa ka Gusti Allah. Tawahana pihak digori binas ieu teh pihak kailaharna jalma-jalma sok itu. Sok itu teh kumaha? Keur beunghar pokok diri teh butuh ka Allah sugih teh butuh ketika ganti beunghar jadi kokor cager jadi gering kakare euy jadi aing teh butuh gering kan nyadeul paraikuna la yufarikuhum musyahadatu fakrihim azabi sedangkeun ari jalmi-jalmi nu ahli manfaat ka Allah musyahadah ka Allah murokobah ka Allah mualnya berpisah tina menyaksikan sifat anu pasti aya di dirina rasa butuh ka Gusti Allah tapi kana ari iman lain lempeng kawasa lempeng kawasikir awak sipir lama lempeng pohona ari-ari iman lempeng ingatna kayaan kumaha bae oge diceritana sebab lamun gering-gering bahasana di dia api gering-gering eta kapasamu Allah di dia api kesusah eta kapasamu Allah di dia api kecager di dia api kerengan di dia api katumpulan daya kuatahan kurma lompong lompong namana lompong namana lempeng elina itu kaya kumaha oke. Nah, kata saya tepi boleh anami laya suruh itirohu bikin alipi muah-muahnya pernah lelit rasa butuh ke Gusti Allah baka ulah ilah yang kajuna ilah muka kilim bikin alipi masih butuh kan diingatkan ya, berarti dia sama ya alipi mah sager jangan-jangan dina kaya kumaha di dalam pengetahuan bikin alipi mah berbutuhkan mata ngelingkan maka biasa wae jantan anu di lempungkan cager teh bisa wae jaman saling lana eling kalo cager atau jelman poho kalo wa inna ma yusam itu kau anai madil asbab al-bahriya bitalhar wa anaihim alamatus siddi fil ubudiyah panganku Allah ditamprokkan teh dikenakkan dikawasakkan bahkan sabab-sabab memaksa memetak dipika bertahir teh supaya muncul kamanehanana kaurang tanda-tanda sidku bil ibadah sungguh-sungguh di ibadah di sungguh-sungguh di ibadah teh ibadahnya benar deh sidku untuk hayang pahala ganjaran di Allah tapi anjena hayang lompong bener ibadah Allah illa yazidhumul bala illa ta'antuh biarabihim tertambah-tambah kemanehanan kecoba kecuali cuma terkati makin badan berpuluh-puluh pujian dan cobaan maka semakin cumantel nanti dirina kami fi'al Allah wa ta'atan lahu wa wujuhan ilaihi tertambah-tambah ujian dan cobaan kanyamanya terdiri ke Allah tertambah-tambah ujian dan cobaan iwati terus ke atas Gusti tertambah-tambah ujian dan cobaan iwati rujuk kembali ke Gusti Allah diwaksulkan inna lillahi ya alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naon panna didatangkeun perkara nu teu akur jeung kahayang hiji supaya muncul tembong ciri sibku dina ibadah kadua liyuk sira tawabun supaya ganjaranana loba. Jadi itu tuh manfaatna urudul asbab asbab teh kira-kira supaya tembok kadirina ciri sibku dina ibadah kadua supaya lebih loba ganjaranana
dakur cager getol mah diganjar kan sakti tapi lamun getol keur gerima wah 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 ta'zuma manzilatuh minallah katilu didatangkeun pakoh teh asbab teh supaya martabatna dikaitkeun di bait Allah Subhanahu wa taala mana bima yadhar alaihi badar ridho ala mukadilahi wa taslimi ilahi supaya timbul muncul di hatena ridho karena naon anu dipasikeun ku Gusti Allah pasrah sumerah diri karena lepas teh komando ti Gusti Allah ridho anu aya pasrah diri kan aya dilahirkan ridho nanti anu aya bakal nikmati mensyukuri taslim pasrah sadaya daya kan bakal benar kali dan wal faqatu allati alata wal awarin di akhir makalah ieu bahwa sifat butuh anpar sadat ku aya di makhluk moal bisa leungit ku beda aya namanya data itu beda nama rek nu aya datang teh puneh aya we rasa butuh kana kalau bunga lawas deungeunan ketika gergering gesuku, ketika gercager oge, gitu Pak Kok Datiama, mual bisa bergeser, mual bisa nengir, mual bisa berubah, kumpedah gunta dan tinah kumanya datang, baik pika bertahir antara ke pika bertahir. Eta painten makolah, nungi kawas kurang, mudah-mudahan dan tempa makri, karena keimanan kurang motivasi karena supaya kurang sadayana biasa meningkatkan nilai keimanan sehingga jadi terasa ini yakin kerjaan diri teh mual terbutuh kagusti Allah dina kaayaan kumaha bae kual aya makhluk anu terbutuh Allah dina kaayaan kumaha bae ke asal dan kuala anak ketika bertanggung ulah alangkah jauh di Gusti Allah memberikan ke segala rupa ayat mah pokok kalau cik sakalir itu masih eling dekat Gusti Allah terbiru-biru sedap saat itu tausiah mata-mata nasihat ibu Ali seorang wali dan mudah-mudahan Allah Allah mati nama kita ibadah kasulir Allah kasihan suatu ilmu yang sama ibadah seorang seperti masih kita jadikan sore karena kasih kasih Allah apa tentang kasulir